Aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat sempat ricuh. 4 orang pendemo yang berunjuk rasa diamankan petugas. Mereka diamankan petugas kepolisian karena diduga menjadi provokator saat melakukan aksi. Masa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu ini diamankan karena mencoba merangsek masuk mendekat ke gerbang Ponpes. Namun masa aksi ditahan petugas mengingat pihak Ponpes juga menyiapkan masa aksi tandingan. Aksi berangsur meredam usai Kapolres Indramayu mengumpulkan para koordinator aksi untuk negosiasi. Kita percaya kepada lembaga-lembaga yang akan bekerja ini dan hasilnya kita akan jelaskan. Dan mereka sepakat, ya, sepakat bahwa mereka akan mengikuti perkembangan dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Dan sepakati juga bahwa pada pukul 15.15 kegiatan aksi unjuk rasa dinyatakan selesai. Selepas aksi unjuk rasa selesai, 4 pendemo yang diamankan petugas kemudian dilepaskan kembali karena hanya untuk dimintai verifikasi. Sebelumnya ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di depan Ponpes Al-Zaitun Indramayu, meminta pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang ditangkap. Mereka meminta negara hadir untuk menuntaskan masalah penyimpangan agama yang terjadi di Ponpes. Kolit Mawardi melaporkan untuk NET.